Bumarang Jaya meninggalkan Terminal Bares Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 28 April tahun 2022, kita berada di Terminal Bares Solo memantau keberangkatan bus Sumbar menuju Jakarta dan sekitarnya. Tadi terlihat baru saja meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta Gumarang Jaya, dan saat ini terlihat satu unit NPM Sultan Class bersiap-siap meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta Bandung Bosku. NPM Sultan Class bergerak meninggalkan Terminal Bares Solo. NPM Firkansa 78 Maipil menuju Jakarta Bandung. Yanti Group meninggalkan Terminal Bares Solo mencari bahan bakar ini bosku. Yanti Group berangkatnya nanti sore dari Terminal Bares Solo menuju Rengat dan Belilas Provinsi Riau. Saat ini baru mencari BBM untuk keberangkatan nanti sore. Family Raya Ceria memasuki Terminal Bares Solo untuk menjemput penumpang. Family Raya Ceria menuju daerah tujuan Jakarta Solo Jawa Tengah. Kembali NPM Sultan Class Bosku akan meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM Firkansa 72 dengan julukan No Comment. ANS Caracai menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM Firkansa 21 Fortuna meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi bosku. Sun menuju daerah tujuan Kota Bengkulu. Gumarang Jaya menuju Jakarta dan sekitarnya. Thank you.
Aines menuju Jakarta dan sekitarnya, Aines Permata. NPM Firkansa 25 dengan julukan Manjo menuju Jakarta dan sekitarnya. Dan ini ya, di kita berada di loket Palala Bosku, dan ini adalah barang bawaan penumpang yang akan dibawa ke Jakarta dan sekitarnya. Oleh-oleh sepertinya Bosku ada keripik, dan ini ada beras Solo. Beras Solo yang akan dibawa oleh penumpang untuk dunsanaknya di atau saudaranya di perantauan Jakarta. Dan kita bersiap menunggu kedatangan Palala. Ya, ini dia Bosku, Palala E05 Alwis memasuki terminal Bandara Solo untuk mengambil penumpang dan persiapan menuju daerah tujuan Jakarta dan sekitarnya. Terlihat memasuki terminal Bandara Solo di belakang Palala San. Kembali San Bosku, unit yang kedua untuk menuju kota Bengkulu. San Scania meninggalkan terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan kota Bengkulu. Dan terlihat petugas dinas perhubungan kota Solo yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai
pengelola transportasi darat wilayah 3 Sumatera Barat, Denny Kusnadi, meninjau langsung kesiapan dan persiapan bus dan terminal dalam rangka menghadapi arus mudik dan arus balik pada Lebaran 1443 Hijriah ini, bosku. Dan masuk lagi satu unit SAN di Terminal Baru Solo dan NPM SAN unit ketiga pada hari ini sepertinya ini, bosku, yang akan berangkat menuju Kota Bengkulu. INS menuju Jakarta Bandung diikuti oleh Gumarang Jaya Firkansa, NPM Firkansa 39 dengan julukan Pemuja Rahasia. Palala E05 meninggalkan Terminal Baru Solo menuju Jakarta Pelari. SAN menuju daerah tujuan Kota Bengkulu.